Di video kali ini aku membuat pertahanan rumah aman Titan Speakerman karena diserang oleh pasukan Skibidi Toilet. Dan kami juga mengalahkan Skibidi Toilet yang ada di markas Titan Speakerman, guys. Nah, kira-kira apakah kami berhasil membuat pertahanan dan juga mengalahkan Skibidi Toilet? Oke, jika kalian penasaran dengan kelanjutannya, langsung saja kita ke videonya. Halo semuanya, balik lagi sama aku Ferik. Aku Franz di Minecraft Pocket Edition, guys. Hari ini aku berempat sama Ferik, sama TV Man, sama Panda. Mau ngapain nih Ferik enaknya? Kita mau ngapain ya? Kita tanya Panda aja yuk. Panda. Kita mau ngapain nih enaknya Panda? Kalau makan aja gimana? Tadi ya habis jalan jauh. Ya makan. Yaudah nih aku kasih nih. Kamu makan bambu aja. Ya udah gak mau. Aku nggak doyan. Dia udah jadi ini Ferik. Dia udah jadi manusia, bukan panda lagi. Kenapa kamu kasih bambu? Waduh, aku ya, kira dia masih suka bambu. Ini aku kasih ayam. Waduh, nih. Aduh, Ferik. Iya, apa nih ayam? Mungkin kamu suka. Ayam nih. Iya, ayam. Oh my god. Makan enak. Oke. Okay. Ya, kamu jatuh. Jatuh, awas hati-hati. Naik sini. Oke. Hati-hati, itu panas banget salapannya. Sini. Ayo kemana nih kita? Ayo kita kemana nih? Oh, bentar Ferik. Kenapa? Kamu denger sesuatu nggak? Ah? Itu suara perutku lapar. Apa itu? Bukan. Bukan ya? Suara apa? Suara langkah kaki yang besar. Ah iya kah? Bentar. Iya. Wih, iya sepertinya di arah sana loh. Suara apa itu? Di mana? Di arah sana. Itu suara apa ya? Oh iya kah? Iya. Sebentar Ferik. Kenapa? Iya. Kamu cek. Aku lihat dulu. Oh oke. Lah Ferik, lihat itu. Apa? Ada Titan Speakerman sini. Wih, iya itu ada Titan Speakerman. Wah, kenapa dia kesini ya? Iya, itu yang kemarin ya. Iya, ini yang kemarin. Wah. Mungkin dia mau ayamku. Oh, bukan. Dia kenapa kesini? Eh, ada apa Titan Speakerman? Iya, ada apa Titan Speakerman? Wah, Franz, Ferik, Panda, TV Man, bantu aku nak. Wah, Bang Franz, rumah Titan Speakerman diserang Skibidi Toilet. Iya, katanya dikepung Ferik. Gimana ini? Waduh, perasaan kemarin udah kita kalahin dah. Iya nih. Ya, waduh. Kasian banget. Wah, iya, gimana Panda nih? Wah, kamu punya ide kah Panda? Kalau kita ajakin dia makan ayam di rumah kita. Ya, makan terus Panda. Waduh. Oh, ah, kita Panda tanya suka makan. Waduh. Awas perutmu gede nanti. Kita tanya TV Man aja yuk. Sini TV Man. Kira-kira kamu punya ide enggak TV Man? Iya, kira-kira kamu punya ide enggak? Rumahku dikepung pasukan Skibidi Toilet. Bantu aku, Nak. Iya, Nak. Franz, Ferik, gimana kalau kita membuat pertahanan di markas Titan Speakerman saja? Wah, iya tuh TV Man. Wah, gimana, Bang? Wah, boleh tuh. Ya udah gini aja. Berhubung kita kan berempat kan sekarang kan. Nah ya. Kita ajak si Panda aja Ferik. Oh, kita ajak juga ya. Ayo. Yaudah yuk, let's go. Ayam yang banyak ya nanti. Oke, siap. Nanti aku kasih ayam nanti. Ini biar dia ini, biar dia gerak. Soalnya dia taunya makan aja terus. Oh, enggak. Kamu bantuin aku dulu aja. Nanti baru aku kasih ke ayam banyak. Yalah, yang penting dikasih ayam. Oke. Yaudah yuk, kita berangkat. Ayo Titan Speakerman, tunjukin kami sini, jalannya. Sini Panda. Oke, kemarin lewat mana? Lewat sana ya. Oke. Itu si Panda suruh cepat. Ayo sini Panda. Jangan lemot. Ambil makan. Wah, makan terus dia, lihat tuh Ferik. Oh my god, dia malah mentingin makan ya. Di sini Ferik, sini Ferik. Ayo Bang, let's go Bang. Sini. Awas turun. Ayo Panda, wah. Kamu makan aja terus. Sini turun. Mana nih? Awas hati-hati, oh, itu jalannya ya. Terjal banget soalnya. Oke. Ini licin, hati-hati Panda. Waduh, ini lihat gimana ya? Masa ya, lewat sini lagi kita? Ini tebing soalnya. Iyalah, lewat sinilah. Jalannya mana lagi, Ferik? Ya udahlah, ayo let's go. Kita nyebrangin sungai, guys. Wih, dingin banget. Oh my god. Panda, iya, lihat tuh. Ayo cepet-cepet. Awas ada buaya di situ. Hati-hati, Panda. Waduh, si Panda makan mulu. Tuh, ntar kamu tenggelam loh kebanyakan makan. Ya, awas nanti tenggelam. Oh my god. Oke, sini. Sini naik sini. Go. Hap. Aduh. Susah banget. Hap. Sini Panda, aku buatin jalan sini. Hap. Yeay. Nyam.
Oke, aku udah sampai di atas nih. Udah, aku lapar juga ternyata. Mana Ferik? Nah, oke. Nah, sini-sini aku udah sampai nih. Oke, ini TV Man juga udah di atas. Oke, habis itu kita ke sana ya. Ke sana. Ya, yuk, let's go. Ayo. Ayo sini Ferik, sini. Kemana? Waduh, aku lupa guys dari sini. Ke sini. Oh, sini okay. Ikuti aku. Bentar aku lupa bawa pedang. Bentar. Oh, ini ada ternyata. Waduh. Oke, ayo. Oh ya guys, tapi sebelum lanjut, pastikan kalian sudah klik tombol like dan juga subscribe ya guys ya. You guys, kalian wajib klik tombol like dan subscribe teman-teman. Nah, bener tuh guys kata Bang Franz. Ya udah yuk, kita lanjut Ferik. Ayo Bang. Waduh, ini sini mana? Kalian salah. Oh, situ ya? Ke sini. Kira lewatin laut lagi. Ini agak-agak ingat sih. Bukan. Oh. Mana kira-kira? Waduh, sepertinya kita tersesat itu nih. Itu di balik tebing-tebing itu. Ah, balik bukan, tebing. Kita nggak tersesat. Mana? Aku hafal kok. Oke. Sini. Guys. Waduh, lihat tuh, panda. Teman-teman, aku ada berita buruk. Apa? Kenapa? Ayamku habis. Oh, udah sini ikut aja. Udah ikut aja sini. Tapi aku lapar. Oh, iya tuh. Aku kasih lagi. Itu tuh udah kelihatan. Oh. Iya, Ferik. Wah, siap-siap Ferik. Katanya rumahnya dikepung Skibidi. Oh iya, kita harus siap-siap. Bawa senjatamu, gimana? Oke. Ini aku bawa. Panda, senjatamu mana? Sini, kita susun ter. Sini. Senjatamu ini, bambu runcing. Waduh. Oke dah, yaudah. Oh iya, katanya bambunya bisa berubah ya. Iya. Oke. Benar. Kita susun strategi dulu nih. Oke, nah. Jadi kita gimana nih? Kita akan langsung serang kah? TV Man serang dari atas. Ya. Kita serang dari samping-samping sama panda. Gimana? Oh, iya bener tuh. Oke. Samping kiri atau samping kanan nih? Oh, enggak. Panda dari tengah aja. Berpencar. Panda dari tengah. Kita kanan kiri, Bang. Oh, boleh tuh. Nah, iya. Tapi boleh, ini aku minta gimana? Minta ramuan dulu. Kita makan ayam dulu. Aku minta ayam. Oh, minta ayam. Oke, dia minta ayam dulu tuh. Kasih Ferik, okay, kasih Ferik. Okay. Daripada dia. Tapi daripada kamu harus ini ya, nanti. Harus kalahin semua Skibidi. Ya, semuanya bos-bosnya nah gampang itu, yang penting ada ayam is okay. Oke. Ya udah TV Man, kamu kan tadi udah dari rumah kan? Kamu bawa ramuan rahasia TV Man kan? Nah, iya TV Man, aku mau minta. Ini Nak, aku bawa 2 buat kalian. Terimalah Nak. Wih, ini dia, Bang. Terima kasih. Nah, iya. Yaudah yuk kita ini. Ya udah. Kita pakai. Sini. Oke. Di tempat agak datar. Oke, yuk. Oke, kita pakai. 3, 2, 1. Oh my god, kita berhasil. Ferik. Oke, let's go. Wah, ini adalah rahasia TV Man, Ferik. Nah, iya tuh, kita bisa terbang ya. Oh my god. Nah, gimana nih? Panda, kamu sudah siapkah melawan pasukan Skibidi? Sabar, makananku belum habis. Waduh, makan. Oke. Ini senjataku, bro. Udah berubah ternyata. Keren banget. Yang ini mah aku bisa ngatasin semuanya. Ayo, kita langsung aja serang Skibidinya. Mana yang ganggu tadi Speakerman? Oke. Wah, Oh my god, bentar kita lihat dulu ya. Aku bagian sana, Ferik. Oh, itu dia. Wih, banyak banget, Bang, ternyata. Oh my god. Wih, aku serang dari bagian sini ya. Kita serang, Ferik. Let's go. Oke, let's go. Oke. Kita serang. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Let's go. Sini kamu. Wih, kalah tuh, guys. Oke, kita menggunakan jurus andalan kita, guys, yaitu jurus memutar, coy. Wih, let's go. Kita putar-putar terus, guys. Serangan dewa. Oh my god, lihat tuh, guys. Itu adalah kekuatannya panda ya. Oh my god, lihat tuh. Wih, mengerikan sekali, coy. Wih, ada angin puting beliung. Sini kamu. Oke, kita kalahin, guys. Oh. Kita keluarin jurus juga ya, guys ya. Let's go. Boom. Ini kamu. Oke, di sini aku akan mengeluarkan kekuatan yang sangat overpower ya, guys ya. Oke, ini dia deh. Kekuatan meteor. Let's go. Hujan meteor, guys. Oh my god, lihat tuh. Wih, banyak banget meteor yang berjatuhan. Let's go. Wah, habis semua tuh, guys, Skibidinya.
Oke, mana lagi nih? Oh, itu dia, guys. Sini kamu, Skibidi jahat. Oke, nice. Wah, mana lagi nih? Bentar-bentar kita cari. Oh, ini dia, guys. Ternyata di sini masih ada ya. Oke. Sini kamu. Maju sini, Skibidi jahat. Let's go. Oh my god. Sini. Oke, kalah dia, guys. Wih, di sini ternyata masih banyak, coy. Oke. Boom. Boom. Sini kamu. Oke, oke. Nice, nice, nice. Oh, ini juga masih ada, guys. Boom. Oh, awas hati-hati, Bang Franz. ATV man. Oh, itu dia, guys. Sini kamu. Oh, ini, guys, masih sisa satu ya. Oke, udah habis kah? Wah, sepertinya udah habis. Mana lagi nih? Kita cek-cek sekitar dulu. Siapa tahu di sini masih ada Skibidi yang tersisa. Oke, apakah di sini ada? Oh, ada nih, guys. Oh my god, ini sepertinya mau lari dia. Kita kalahin aja, let's go. Oke, nice. Nah, mana kita cek lagi. Barik, barik, apakah barik. Masih ada? Apakah sudah aman? Udah aman, Bang. Udah aman. Oke, di sini enggak ada. Oh my god, tadi ada Skibidi yang pertempuran. Oh, ini tuh. Masih ada nih. Wah, masih ada tuh. Ini pasti mau lari dia. Oke, okay, nice. Iya, dia takut, Ferik. Iya, takut dia mau lari tadi. Mana lagi tuh? Oke, okay, sepertinya udah habis ini. Sampai malam loh, Ferik. Waduh, iya, enggak kerasa sampai malam ya kita. Iya, panda mana panda? Panda ngilang. Panda mana panda? Oh, itu dia, itu dia. Di sini. Waduh, panda. Ini aku di sini, aku lagi makan soalnya semua skibidinya udah habis, jadi aku makan. Oke, oke. Okay. Sini-sini kita gimana, ngumpul Ferik? Dulu. Kita buat pertahanannya di gimana? Sini-sini, kita ngumpul dulu di sini. Nah, ayo panda sini-sini. Nah, jadi kali ini kita akan buat pertahanan rumah aman Titan Speakerman ya. Nah, iya. Oke. Okay. Iya, betul banget. Iya, Panda bantuin aku ya. Boleh. Oke, okay, jadi nanti aku akan aku kasih ayam yang besar. Nah, iya nanti. Emang ada? Boleh. Ada dong. Iya, yang penting kamu bantu aku dulu. Nah, betul tuh. Kamu harus boleh. Bantu kami dulu ya. Oke, okay, di sini kita akan buat okay. Nah, jadi gini, Ferik, ini kita bersihkan dulu, Ferik, sebelah sini. Oh, kita ratain dulu ya. Oke, oke. Iya. Oh iya, ngomong-ngomong ini kok jadi malam ya. Sebentar, TV Man. TV Man, mana TV Man? Kan kamu mempunyai kekuatan kan. Coba buat dunia ini menjadi siang, TV Man. Emang TV Man bisa ya? Bisa. Wih, oh my god. Wih, wah ternyata TV bisa, Man kan? Sangat overpower sekali ya. Iya. Dia bisa merubah dunia menjadi siang iya, lagi Ferik. Loh. Oh my god. Nah, itu dia. Kemarin dia juga ini, Ferik, bisa merubah ini. Apa hujan tuh? Menjadi tidak hujan, Ferik. Langsung cerah gitu ya cuacanya. Iya, langsung cerah. Oke, ini udah nah, nih cuacanya. Sepertinya. Oke, kita harus ini ratain. Oke, sebelah sini. Sepertinya udah ya. Oh, nah, sebelah sini aman, belakangnya, cuy. Belakangnya aman. Oh, belakangnya belum aman, Ferik. Mana? Waduh, iya belakangnya belum ya. Kita ratain dulu. Oke, kita ratain dulu, guys. Sini kita ratain dulu ya, coy ya. Sebelum aku membuat pertahanan bersama Ferik, Panda dan TV Man, alangkah baiknya kalian klik tombol like dan komen semangat ya, guys ya. Nah, iya guys, buruan kalian klik tombol like dan juga komen semangat sekarang juga. Nah, betul tuh kata Ferik, agar kita berempat bersemangat membuat pertahanan lindungi markas Titan Speakerman. Nah, iya betul tuh. Oke, berarti kita harus semangat, Bang. Let's go. Let's go. Iya, wah, aku semangat banget nih. Let's go. Iya. Oh my god. Aku sini. Harus ratain ini, Ferik. Oke. Okay. Waduh, ini kenapa ketimpa? Kita ratain dulu. Wah, di sini udah, Bang Franz. Gimana di situ udah kah? Oh, belum ternyata. Yaudah sini aku bantuin. Belum, Bang. Oke. Okay. Ini dikit lagi, Ferik. Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Bantuin nih. Oke. Okay. Udah selesai ya? Oke, okay, udah nih, Ferik. Oke, okay, nice. Nah, habis itu kita lubangin nih, Bang. Mana, Ferik? Nah, ini kita lubangin untuk lava nanti. Oh, okay. Berapa blok, Ferry? Kita lubangin di sini, Bang. Nah, nih kira-kira terlalu mepet nggak ya? Sepertinya iya, Ferry. Nanti takutnya membakar ini markas Titan Speakerman. Berarti segini aja ya? Gimana? Gini. Oke. Kedalaman? Nah, kedalamannya 2 blok aja. Oke, okay, aku yang ratain dulu ya. Ini. Jaraknya berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5. Oh, sini TV Man. Hap. Wah, salah kamu. Ini kita tambah lagi. Bentar, mana sih panda tadi? Kita gali. Oh. Ini di belakangku dia, Ferik. 1, 2, 3, 4, 5. Sini, sepertinya tadi seperti sini ya. Oke, okay, let's go.
Waduh, 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 malah rusak di sini. Nah, ini udah nyambung. Sekarang tinggal kita gali ke bawah 2 blok ya. Ayo panda, semangat panda. Oke, kita bantuin panda ya guys ya. Wih, dia semangat banget tuh, cepet banget dia. Iyalah, dia semangat banget, Ferik. Ayam, ayam, ayam. Oh my. Demi ayam katanya, Ferik. Oh my god. Oke, oke. Nanti kita bakal cariin ayam yang besar. Tenang aja, panda. Nah, oke, okay, abis ini nih, kita kasih lava, bang. Kasih lava? Iya. Oke, okay. Ambil lava, Ferik. Kita ambil lavanya dulu. Nah, ini dia. Kita kasih okay, lava ya. Kita kasih ya. Di mananya ini? Di sini. Itu kah? Iya. Oh my god. Sini ya. Ayo, let's go. Oke, udah sampai mana nih? Ini siapa? Waduh. Itu meluber-luber lavanya. Hati-hati nanti kena sakit loh. Iya, ini kena panas banget ini soalnya. Oke, udah selesai ya ini ya. Kita harus kasih banyak-banyak. Ntar lagi, Ferik. Oh, belum kah? Mana ini belum rata lavanya? Belum. Oh. Ini masih perlu diratain lagi. Oke. Mana coba lihat si panda, takutnya panda nanti jadi gosong. Mana waduh, panda tadi? Ini. Oh, ini dia masih aman. Dia masih makan. Waduh, iya. Hujan guys. Malah hujan ini. Sekarang wah dia jadi panda goreng. Oh my god. Oh, awas hati-hati. Bakar. Tidak. Wah, nanti kamu malah. Tapi itu ayamku kena basah, jadi aku angetin aku. Oh, jadi ini diangetin lagi ayamnya. Okelah. Ferik, Ferik. Kenapa, Bang? Aku punya ide. Wah, ide apa tuh? Coba kamu ke sini. Apa-apa? Nah, gimana kalau kita kasih campfire aja di depan ini? Wah, campfire. Ya, kamu tahu nggak fungsi campfire ini apa? Apaan tuh fungsinya? Nah, jadi campfire terkena apinya panas, terus asapnya ini digunakan untuk menutupi markas Titan Speakerman. Dan juga wah. Buat bakar ayam. Oh my god. Iya, bisa buat bakar ayam itu. Iya, iya, iya. Weh, awas kamu nanti gosong. Oh my god. Oh my god. Wah, hati-hati. Nah, sebentar. Kita harus bilang ke TV Man. Sekarang kan hujan kan, sama malam kan. Wah. Itu kamu buat dunia ini menjadi cerah. Nah, iya bener tuh. Wih, lihat tuh. Oh nah, my god. Langsung dibuat cerah lagi ya, dan juga siang. Iya, Ferik. Oke, Bang, tadi idemu ini sepertinya Ferik bagus banget. Nah, jadi kan ini Ferik asapnya digunakan untuk menutupi ini. Nah, selain itu asap iya itu tuh, digunakan guys. Ini Ferik. Apa tuh? Digunakan untuk ini kan kalau kena mata asap itu kan perih kan. Oh, nanti biar skibidinya kena matanya dia langsung perih juga gitu ya. Iya, terkena asap ini jadi matanya jadi pedih, Ferik. Wah, boleh banget tuh, Bang. Yaudah, Bang, yuk. Oke, kita kasih yang banyak berarti. Iya, kita mengelilingi kita ya. Kasih melingkar, Ferik. Agar nanti markasnya tuh nah, tidak terlihat oleh skibidi toilet. Oh, bentar. Kita nanti dikasih magma di sebelah sini. Oke, kita ambil dulu, guys. Di mananya, Ferik? Di sini. Nah, masih jadi ya? Nanti dia sebelum nginjek api ini, dia bakal terkena magma. Pasti triple kill, Ferik, ya. Wah, iya. Dia nginjek 3 kali. Iya, bener tuh. Nginjek 3 kali. Panas, kena campfire panas. Abis gitu masuk. Jatuh ke lava panas juga. Wah, langsung sampai, nah, Bang. Betul banget tuh. Kemana nih magmaku? Oke, kita akan kasih magma, guys. Bantu si Ferik ya. Iya, ayo sini bantuin aku. Wah, berarti ini serba panas ya, Bang, ini ya? Iya, ini semua panas-panas, Ferik. Mana kamu, Ferik? Aku di sini. Di sini, guys, Ferik, guys. Kita akan kasih ya, guys, ya. Oke. Okay. Wih, sini juga. Selesai dong. TV-man cepet banget. Oke, okay, udah. Okay. Oh my god, nah, seperti ini, guys, ya, pemandangannya. Wah. Oke. Okay. Nah, habis ini Ferik, aku tahu konsep pertahanan kita itu apa? Apa tuh? Gimana? Nah, jadi ini konsep pertahanan kita itu adalah konsep pertahanan neraka, Ferik. Oh my god, berarti sama kayak pedangku ini ya? Pedang dari neraka. Iya, pedang neraka. Oke, okay, oke. Nah, ini serba panas ini. Oh my god. Lah, tuh. Wah, awas hati-hati nanti kebakar. Nah, habis ini kita kasih apa lagi nih, Bang? Sebentar aku bakal berpikir dulu. Oh iya, kita coba tanya panda. Panda, kamu punya ide enggak? Iya, panda punya ide enggak? Kandang ayam aja, biar nanti kalau misalnya kita lapar bisa bakar ayam di sini. Itu bukan ide sih, itu kebutuhanmu sih. Jadi, waduh. Oke. Oke, Ferik. Kenapa, Bang? Wah, aku punya ide nih, punya ide lagi nih. Ah, apa tuh? Apa ini? Jadi ini kita kasih pagar besi aja. Oh, di sini kasih pagar besi ya? Ini. Oh. Iya, Ferik, biar dia tidak bisa melompat. Nah, bener tuh. Biar dia ini malah jatuh ke lava nanti. Oke.
Wah, bener banget idenya, bagus banget. Biar lebih aman kalau kayak gini ya. Oke, wah dilanjutin nah, iya, sama TV Man. Oke, TV Man. Kita lanjutin dari sini juga ya. Let's go. Oke, udah selesai nih, Bang. Wah, aman banget. Udah eh, Panda, selesai. Kamu bikin apa, Panda? Aduh, ini apa, guys? Apa, Panda? Buat ayam. Ini ayam. Buat ayam. Oh my god, ini ayam, guys. Lihat tuh. Oh, berarti kamu. Oke lah. Ini okay, ayam. Okay. Ini ayam apa bebek ini? Ini ayam, seperti bebek. Ayam geprek ini. Oh, ayam geprek. Ini ayam oh, waduh. Nah, berarti ini tinggal dibakar aja nanti. Iya tuh, tinggal kita bakar. Bawa ke sini tuh. Ntar jadi ayam bakar geprek. Oh my god. Ya udah, oh yuk. Oke. Okay. Mau sini. Hati-hati bahaya sini. Iya, sini. Skibidi mau datang. Wah, iya kah? Wah, berarti kita harus siap-siap, Bang. Iya, Pare. Oke, okay. Siapin senjata iya, kalian. Nih. Wah, oke. Okay. Nah, ayo siapin senjata kalian, Panda. Iya. Eh, gimana kalau kita bilang Titan Speakerman dulu harus aja, Bang? Enggak? Boleh itu. Di mana Titan Speakerman tapi? Itu ada di dalam tadi. Titan Speakerman tadi? Oh iya kah? Iya. Mana dia? Itu di dalam. Wah, oh itu dia, Bang. Itu kan ada di dalam dia. Iya, Titan Speakerman. Halo Titan Speakerman. Kami udah menyelesaikan membuat pertahanan nih. Sekarang tugas kita apa? Nah, iya, apakah kita harus berjaga-jaga atau kita harus makan waduh. Ayam? Waduh. Sudah diam. Kamu Panda diam dulu ini. Wah. Farik, itu suruh diam dulu, Farik. Eh, Panda, kamu diam. Nanti kamu gak bakal aku cariin ayam nanti. Iya. Iya dah, kamu nah, diam aja. Makan aja mending. Iya, Titan Speakerman. Sekarang tugas kita berempat apa nih? Pertahanan sekarang sudah jadi. Wah, TV Man. Sekarang tugas kalian berjaga-jaga. Sewaktu-waktu pasukan Skibidi Toilet akan datang. Wah, Farik, lihat itu. Oh my god, lihat tuh. Wih, banyak banget Skibidi. Yaudah, yuk kita serang, Bang. Oh my god, banyak ayo, banget. Mana? Ayo sini, kita bersatu. Oke, kita serang, guys. Let's go. Wah, iya banyak banget ini ada. Wah, Skibidi terbang-terbang, guys. Apa itu? Sini. Ada Hydra Toilet. Oh my god. Let's go, kita serang ya, guys, ya. Yo, sini kamu. Sini kamu. Waduh, aku terbang, guys. Wah, kekuatan siapa tadi? Oh my god, tadi hiu, guys. Wah, kekuatan Bang Frans itu. Sini. Hop. Sini. Oke, kekuatan memutar. Let's go. Oh, sini kamu. Oh, bentar, guys. Aku ganti kekuatan. Nah, ini dia, guys. Let's go. Kekuatan petir. Sini kamu. Wah, habis, guys. Oh, ini dia, guys. Sini kamu. Wah, ayo let's go. Oh, ini dia, guys. Masih ada dia, guys. Sepertinya dia mau masuk tuh. Oke, tapi gak bisa ya. Kita kalahin duluan. Oke, mana lagi? Wah, ini nih mau kabur nih dia. Sini kamu. Oke, sekarang kita cek dulu ya, guys ya. Siapa tahu di sini masih ada Skibidinya. Oke. Wah, udah habis ternyata. Oh my god, kita berhasil, guys. Skibidinya udah habis. Wah, lihat tuh. Oh my god. Iya, udah aman, Bang, kita. Wih, let's go. Kita telah mengalahkan Skibidi banyak banget tadi. Waduh, ada Skibidi yang ini. Dia yang nyangkut di sini tadi. Mana? Iya, kah? Kebakar sudah. Wah, udah gosong. Oh my god. Wah, ternyata ada yang lolos tapi dia gak bakal bisa masuk berarti sini ya. Pertahanan ini ya. Iya, berarti pertahanan kita kuat banget, Farik. Wah, iya kuat banget, Bang. Soalnya wah ada berapa lapis nah, tuh, banyak banget. Nah, gimana nih? Iyalah, ada berapa lapis nih? 1, 2, 3, 4, Farik. Ada 4. Pantas aja kuat banget pertahanan kita. Iya, Farik. Wah, jadi gimana nih, Farik? Nah, kita bilang aja ke Titan Speakerman sekarang. Wah, berarti kita bilang kalau misi kita udah selesai ya. Nah, iya betul tuh. Kita udah mengalahkan para Skibidi. Yuk, kita bilang yuk. Wah, awas hati-hati. Hati, Farik. Ayo, let's go. Ini dia Titan Speakerman. Halo Titan Speakerman. Kami udah menyelesaikan misinya nih. Kami sudah Titan mengalahkan para Skibidi Toilet. Nah, iya Titan Speakerman. Terus kita ada misi lagi kah? Ya, kira-kira ada misi apa nih? Wah, nak. Terima kasih sudah membantu Titan Speakerman. Jadi, tugas kalian sudah selesai, nak. Oh iya, aku ada sesuatu buat Panda. Terima ini, Panda. Wah, Panda, lihat itu, Panda. Wih, lihat tuh. Ada banyak ayam. Wah, ada banyak ayam. Pesta ayam, guys. Pesta ayam.
Wah, wow, banyak banget. Mau ini apa sisa ini? Mana-mana? Sisa ini. Wih, ini Bang Frans. Oke. Oke. Udah Ferry, aku udah dapat ini. Iya, terima kasih ya Titan Speakerman. Misi kita udah selesai Ferry. Jadi, iya terima kasih Titan Speakerman. Wah, Ferry, misi kita udah selesai nih. Jadi gimana nih? Wah, kita pulang aja yuk Bang, yuk. Aku udah capek banget nih. Ya udah yuk kita pulang, Panda. Yuk kita pulang, Panda. Ayo kita pulang. Ayam. Waduh, hujan lagi. Nah, berarti kita enggak usah ngasih ayam ya. Kan udah dikasih nih. Aku mau ayam raksasa. Lah, tadi kan udah dikasih. Minta ayam raksasa. Iya, aku mau ayam raksasa. Nah, jadi ini. Oke. Tunggu dulu. Kita mau melihara ayamnya sampai besar. Jadi kamu tunggu dulu, sabar dulu, Panda. Iya, kamu harus sabar dulu. Masa dikasih ayamnya nanti tunggu sampai besar sih? Iya, sabar dulu. Waduh, iya sabar dulu. Oke guys, jadi itu tadi. Wah, kita telah membuat pertahanan rumah aman dan juga kita telah mengalahkan pasukan Skibidi Toilet yang sangat banyak tadi guys. Oh my god. Dan tadi Panda juga ikut membantu ya. Nah, tadi gimana? Seru nggak Bang? Wah, seru banget, Ferik. Wah, iya seru banget. Dan ya guys, mungkin cukup sekian dulu ya guys ya untuk video kali ini. Oh iya, bagi kalian yang belum like dan juga subscribe, buruan guys diklik tombol like dan juga subscribe. Oke, dah, aku mau pulang dulu nih guys, capek banget. Oke, see you next video guys. Bye-bye.